guys. Bentar ya, gue cek streaminganku seperti biasa. Dan teman-teman, ya kalau misalnya gue bisa streaming, gue usahakan streaming ya. Tapi kalau misalnya gue nggak bisa streaming ya, I'm so sorry. Sebentar gue cek dulu. Apakah sudah mulai streamingan gue di sini? Wih, sudah mulai. Seperti biasa, cek suara dulu. Oke, udah biasa ya. Udah biasa, udah mantep ya. Oke, sip. Di sini gue pengen mabar itu lagi nih. Apa sih keluarga Upin Ipin ya teman-teman? Kayak kita lanjutin yang kemarin aja sebenarnya. Hai, halo. Kok nak kerjakan ulangan? Kok nak kerjakan ulangan? Kerjakan aja dulu. Kalau ulangan tadi aku udah selesai. Hai bang, gue nonton lagi. Iya. Di sini gue pengen lanjutin main yang kemarin ya, yang pakai nama karakter teman-teman. Nama karakter gue di sini masih Sasuke dong. Gue pakai karakter Upin Ipin aja kali ya. Ya biasa guys. Ntar gue main pakai Opa ya, kalau nggak salah ya. Yay Upin Ipin. Gue di Asia, moga aja nggak parah ya. Coba gue di Asia ya teman-teman ya. Oke, gue akan buat. Yuk, tinggal kapung aja guys. Gue pakai Opa lagi ya. Ya tinggal masuk aja guys. Gue sambil nungguin kalian semua di sini sebentar. Ini pakai nama Upin Ipin lagi ya. Nanti setelah di pertengahan ya, setelah kalian mau pakai nama karakter apa gitu loh. Ya gue pengen lanjutin aja sebenarnya. Seru-seruan aja. Hey, Ipin dah masuk Ipin. Sebentar. Ipin dah masuk nih, si Upin mana nih? Si Upin. Sebentar. Waduh, ini keluarga Upin Ipin nih pada sepi nih keluarga Upin Ipin. Kalau gak gua sambil buka dulu deh ya. Kita main dulu teman-teman. Sambil nungguin yang belum bisa nonton streamingan gua juga ya. Dan streamingan gua pengen coba agak lama ya. Mungkin agak 3 jam lagi teman-teman, kayak waktu Sabtu yang lalu 3 jam 20 menit ya. Mungkin ini gua tambahin jadi 3 jam 50 menit biar kalian puas dah. Opa, opa ganti warnanya nih. Opa warnanya putih teman-teman, udah tua ya kan. Nah terus juga skinnya itu ganti, nggak usah pakai skin. Ribet. Wis, namanya nggak tuh, namanya coy, mantap. Upin mana? Atau masih ngambek bang? Ikut, masuk aja, masuk nggak apa-apa, ikut aja. Server Asia ya, semoga aja nggak apa-apa sih Asianya. Gak parah. Ikut aja bang, gak apa-apa, masuk aja. Server Asia kok, nih kodenya ya, CIEADF. Jangan public. Public juga masih sepi sih ini sebenarnya nih. Tuh, udah private lagi tuh. Waduh. Waduh, gua udah private kok masih ada yang masuk ya? Udah masuk belum, Bang? Kalau belum saya kick satu nih. Sebentar, udah masuk belum, Bang? Ntar kalau enggak hijau likik dulu aja kali ya, atau langsung mulai dulu nih, mulai dulu aja ya, nanti next round aja bang, soalnya udah penuh. Tidak, sorry, habis ini deh, habis ini ya. Ntar udah di private banyak yang masuk coy coy. Nyebelin banget. Ah dia left. Yuk hallway.
Berarti gue streaming sampai jam 5:30 lah teman-teman. Buat temenin kalian sampai 5:30 ya, bagaimana ya? Ya sudahlah teman-teman ya. Soalnya gue juga ulanganku juga nggak berjalan dengan baik dan benar teman-teman. Masalahnya webnya parah sekali sekolahan gua. Error mulu ya kan. Dan kebetulan hari ini ulanganku berjalan dengan baik teman-teman. Jadi ya untuk pelajaran besok ya pelajaran yang mudah-mudah lah teman-teman. Tadi gua juga udah sedikit melihat-lihat. Duluan-duluan Bang William. Kirain Upin masih ngambek sama Ipin. Halo, halo. Nggak tahu tuh. Ngambek kayaknya si Upin. Yes. Looks like self report katanya. Kelihatannya katanya lu report sendiri self report. Oke. Nanti kalau udah kumpul semua baru kita pakai keluarga Upin Ipin teman-teman ya. Karena ya keluarga Upin Ipin itu lucu, is back keluarga Upin Ipin tuh. Sampai gue bikin thumbnail-nya seperti itu ya kan. Oke, sip. Waduh, ini yang left banyak banget. Si Ipin. Oke, tugas gue pasti ada. Dan nanti sore gue rencananya pengen streaming lagi ya teman-teman. Gue pengen streaming game FNAF sih sebenarnya. Bukan FNAF yang itu loh, Help Wanted. FNAF yang The Joy of Creation. Apa ya, gue lupa. Unicorn atau The Halloween Edition, gue lupa. Pokoknya kita. Tapi itu malam sih, jam 6:30, jam 7-an. Buat bosen-bosen aja gua gitu loh. Terbunuh gua. Bang, tolong jadiin moderator, saya mau unmute akun-akun yang satu lagi. Oke, sip. Ntar ya bang, sabar ya. Gua mulai dulu. Guys, silakan masuk nih ya, yang udah. Dia left dong. Oke, sip. Tuh, udah bang. Ya, sekalian gue juga lagi butuh-butuh moderator sih. Udah ya bang, udah dijadiin moderator tuh. Wih nih, Upin udah balik, Upin is back teman-teman. Tinggal tunggu si Fizi, si Jarjit, si Ijat, sama si Susanti, ya kan? Oke, sip, tinggal tunggu kalian masuk nih, guys, yuk. Sebentar. Upin gua stabil di 50-an. Ntar lihat aja nih. Gua buka dulu deh ya. Jangan bandel Upin Ipin ya kan. Oh, masih namanya Sakura. Ini Upin Ipin bro. Kok weh sip. Pas banget ya, Upin itu kuning, Ipin itu biru. Tapi aturan developernya Underslot itu bikin kostumnya Upin Ipin ya, biar cocok teman-teman. Server apa bang? Server Asia, Asia. Family friendly bersama keluarga Upin Ipin. Ucica, Udin aja namanya.
Guys, udah masuk belum? Satu lagi sih. Oke, satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini Upin Ipin, bukan Naruto nama. Namanya Sakura. Belum ganti kali dia. Masih yang kemarin, Bang. Belum ganti. Satu lagi nih, guys. Gue ada private yang pengen ikut. Silakan masuk saja. Kita mabar sebagai keluarga besar Upin dan Ipin di sini, guys. My hero Akedai. Bang, jangan ada visi. Visi gak ada akhlak. Semua kita pakai masker corona. Sakura beban. Sakura beban gak tuh? Satu lagi nih, guys. Biar gue langsung mulai aja ya. Tunggu 10 per 10. Nanti ya teman-teman pertengahan ya, setelah kalian mau pakai karakter apa gitu loh, gue sih ikutin aja pakai karakter dari Bobo Boy juga gue ikutin aja ya, yang penting ini having fun aja teman-teman. Bang, kenapa pada live bang? Hah, pada live gimana? Pada live gimana, yang live gue doang. Oke, yuk langsung gas. Bang, tahu Uzumaki Bayu gak? Itu di karakter apa itu? Naruto atau apa? Jarang nonton kartun-kartun kayak anime-anime gitu soalnya. Oke, yuk. Ini keluarga campuran ya, dari gen yang berbeda, teman-teman. Aduh, sebentar. Ke admin dulu lah, gue yang deket ya. Ini bukan hide and seek ya, ini main biasa ya. Kill Yel. Ipin, rencananya Ipin ini teman-teman. Kok saya mau nanya, bikin quiz dulu ya baru join. Quiz apaan tuh? Eh, gue skip. Can you all speak English? Ntar gue dibikin, pak, apa, ada, gue ngomongnya. Ntar gue ngomong Inggris ya kan, pada gue diomelin. Indo aja bang, Indo. Yaudahlah, tanpa salah gue teman-teman. Ipin bandel ya, Ipin ya. Ngebunuh-ngebunuh orang nih Ipin ya. Udah gede sekarang Ipin ya. Dari dulu gak pernah gede-gede dia mah. C3. Kemarin gue sumpah kepikiran karakter apa gitu loh. Cuman gue lupa sekarang nama karakternya apa gitu loh. Filmnya apa? Kian katanya ya, si Ipin. Coba. Tadi kan gue skip vote teman-teman.
Aduh, mana nih keluarga besar Upin Ipin nih, teman-teman? Si Fizi mana ini, si Fizi? Ada yang gak ada apa. Ampun. Ipin bunuh abang. Aduh, Ipin udah bosan punya abang ya kan. Yuk langsung mulai lagi. Set. Kasih ya, rame bener. Tadi nggak jadi impostor loh, Opa nggak jadi impostor di sini teman-teman. Kena ketuaan kali ya, jadi impostor nggak bisa lari ntar ketahuan. Apaan sih, nggak jelas banget ya. Yuk, sini. Tiba-tiba udah ada yang report dong. Saya jaga abang saya. Jaga-jaga tata dibunuh abangnya. Ada. Red, black, and orange last to leave. I'm sure it adds launchpad. Katanya dia yakin itu di launchpad. Red and black. Red, black, and orange. Merah, hitam, dan orange. Terakhir dari situ gitu loh. Oke, adik tercinta. Emang Upin sama Ipin pernah akur ya? Setahu gue emang gak pernah akur dari dulu. Kenapa ini akur banget? Akur sekali. Aturan bajunya dibuat di sini loh. Ada versi karakter-karakter tersendiri gitu. Ntar pakai karakter Marvel aja gimana guys? Gua itu deh. Apa ya? Gua Captain America deh ya. Terserah kalian mau apa. Iron Man ya kan. Aduh kebiasaan. Tapi gue menggerutu ketika bermain. Menggerutu gatal. Sip. Aduh. Yang dibenerin tuh tinggal yang di bawah guys. Ada misi gue ini. 6, 1, 3, 5, 8. Sebentar, ada misi gue lagi gak ada? Gak ada ya? Oke, sip, gue kasih dulu. Ada misi gue ada di reaktor. Start reaktor. Weh, langsung dibunuh dong gue sama coklat. Langsung dibunuh gue tiba-tiba guys. Oke, gue menyelesaikan misi dulu ya di sini. Ini tulang sama ini. Ini permata. Eh salah kan? Permata sama permata. Ah, gue lagi kerjain misi. Coklat tuh, coklat guys. Sadis. Gua nanti pakai karakter hero di film aja ya, pakai karakter hero Marvel aja ya. Nah, gua pakai itu sih. Setelah kalian lah mau pakai apa, Iron Man, Spider-Man, terus juga Captain Woman, juga Thanos, Hulk. Kalau gua Captain America aja lah. Ya. Thor kan. Ada siapa lagi ya? Aduh, gua lupa namanya. Banyak banget sih sebenarnya kalau mau disebutin. Pakai bahasa Inggris semua bang. Asyik, boleh. Kayak pertemuan Avenger ya. Pertemuan Avenger ya. Andai kan nih roomnya bisa dikasih nama nih. Gue kasih nama Avenger ya. Ntar gue buat lagi ya. Ntar gue buat lagi teman-teman roomnya.
kalian bisa langsung join saja. Gue pakai nama itu apa sih, karakter Marvel. Ntar pakai kartu, apa kartu? Kartun Disney. Kartun Disney, kartun Disney. Habis dari Marvel ke Disney ya kan. Mana lagi sih nih tugas gue di reaktor dari tadi belum kelar loh ini. Memilah sampah-sampah ini. Tulang, coy, ini tulang tuh. Eh, kok salah? Nah, udah bener. Sip. Nah, tinggal ini. Aduh, ini nih yang membutuhkan konsentrasi 100% nih. Avenger Infinity War. Avenger Endgame. Gue Infinity War gak nonton, guys. Gue nontonnya yang Endgame doang. Infinity War gue juga gak tahu jalan ceritanya seperti apa karena gue gak nonton waktu itu. Sayang banget ya. Cuma nonton yang pas Endgame-nya doang. Endgame-nya sih sedih loh. Sampai mewek gue, teman-teman, nangis. Kayaknya tugas gue nggak ada ya sini. Sip. Gue ganti room ya. Tidak abang, saya keluar. Oke, sip. Gue keluar dulu nih ya. Ini pakai nama Marvel. Teman-teman ya. Kapten. Eh, kok enggak bisa? Ya kepanjangan. Kepanjangan. Gini aja deh. Aduh, udah gini aja lah. Yuk, trade. Yang endgame Iron Man-nya pakai batu, akhirnya Thanos. Iya. Di langsung jadi debu. Guys, yuk join lagi. Gua Captain America, gua singkat karena enggak bisa panjang-panjang namanya, coy. Enggak bisa panjang-panjang. Sip, gua tinggal tungguin kalian lagi. Ini edisi Marvel ya, teman-teman ya. Duh, thumbnail-nya. Atau nanti gua kondisikan dengan thumbnail ya, enggak apa-apa lah. Awalnya gua maunya Upin Ipin sih. Tapi ya tergantung kalian maunya Marvel ya, gua ikutin Marvel, teman-teman. Hulk boys, Hulk. Gue singkat begini ya, CPT itu Captain. Cuman gue singkat aja. Kalau nggak singkat nggak muat hurufnya. Oke, Captain America biru setau gue. Nah, Captain America biru. Kunci. Itu namanya. Bentar. Seru-seruan aja nih biar sepakat gitu loh maksudnya. Biar langsung sepakat teman-teman. Pakai serial Marvel gitu loh. Oke, bentar. Gua tetap pakai masker ya di sini. Pakai kostum deh. Bang, tambahin kuning terus baris jadi pelangi. Pada masuk. Ini pada masuk dulu dong. Baru kita have fun, teman-teman. Captain America warnanya biru, sip. Hulk warnanya hijau. Thanos warnanya ungu ya kalau nggak salah. Thanos ungu, ya kan? Terus Wis Thanos. Mantap. Nggak ada yang jadi itu nih, Thor. Kalau nggak Thor itu tuh apa sih?
Iron Man. Aku makan dulu. Kalau enggak gue public aja deh ya, biar ada interaksi ntar roomnya. Kalau enggak disconnect lagi nih guys. Sip, gue buka aja dulu sambil nungguin. Wah, ini lagi Foxy namanya. Wis, Iron Man datang. Ada Thanos. Ada Thanos, weh. Ntar berantem. Spider-Man nih. Mana nih Spider-Man nih? Pengen masuk tapi Among Us kehapus. Lah, Among Us-nya kenapa dihapus? Padahal kan game-nya seru, di HP saya aja masih ada ini. Padahal game udah lama banget ya kan. Udah lama banget ini. Masih ada. Setia dengan satu game saya. Oke, langsung mulai ya. Sip. Thanos left the game. Thanos takut kalah sama Iron Man, maka dia left the game. Oke. Cepet kali. Hulk left the game. Tugasku ada nggak sih di sini? Ada nih, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ada nggak sih? Thanos takut kalah bang. Left the game, dia takut kalah sama Iron Man. Karena batu akiknya kan diambil sama si Iron Man ya kan, kalau nggak salah di end game. Terus sekali di jadi debu. At the Hulk Glass Reactor. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Kira oh dading apa? Gue pilih siapa dong nih jadinya? Skip pot aja kali ya, karena gue belum tahu siapa nih. No one was ejected. Time. Yuk lanjut lagi. Admin, storage dulu nih yang dekat ya. Pink, biru, kuning. Merah, kuning. Kosong, 6, 7, 2, 2. Nah, mantap. Oke, disini ada ya. Di med bay sama locker room. Med bay sama locker room. Locker room pasti ya kan. Udah gak jauh-jauh tugas dari fixing wiring, teman-teman. Thank you.
Sip. Mungkin dia self report ya. Coba gua langsung dipilih dong. Thanks Kale. Bye. Nudunya gua loh ya kan, nudunya gua kan. Satu kecebur di got. Jadi gak berfokus di sarung tangannya gitu loh, makanya dibuang sama dia. Oke, sip. Admin. Seperti biasa admin guys. 9, 8, 1, 6, 3. Nah, oke, yuk. Di sini gak ada Storage. Reaktor dulu. Aduh, gue takutnya dibunuh aja nih sendiri doang gue. Itu kan Kian udah mati, Kian dibunuh teman-teman. Mali. Spider-Man. Bang, gue keluar dulu ya, mau mabar. Ya udah nggak apa-apa, keluar dulu aja nggak apa-apa. Yang bisa aja kok guys, yang bisa aja. Oh ya, nanti malam gue pengen live lagi ya. Ntar gue bilangin dulu, gue bilangin sekali lagi teman-teman. Ya jam habis gue selesai ini, gue istirahat 15 menit, 20 menit baru gue mulai lagi ya. Sambil persiapan gamenya juga. Karena gue pengen live game Five Nights at Freddy, cuman versi The Joy of Creation. Ntar gue pengen mainin yang, entah gue pengen main yang Reborn atau The Joy of Creation yang Halloween Edition. Karena gue belum mainin game yang itu. Gue belum itu ya. Gue skip vote. Bang, roomku. Bang, belakang. Ah, maksudnya gimana? Belakang? Kok nanti nama saya Buto Ijo? Gak ada di Marvel Buto Ijo. Gak ada, Buto Ijo tuh huluk. Gabung di sini aja bang, main di ruangan. Ganti. The Joy of Creation bisa gerak bang. Bisa lah. Apa gak bisa gerak maksudnya? Ya. Spider-Man. Pengkhianat Spider-Man. Tempat sendiri ini. C-T-I-S. C-S-I-R. Kira-kira gue C-T-S-I-R gitu loh. Ah, udah di A1. Gabung sini aja, bang. Soalnya harus pindah-pindahnya lagi. Sip. Yuk. Ini mayat gua gak ada yang nemuin nih. Yah. Iron Man baru pengen nemuin, guys. Oh lah, udah langsung.
Indonesia aku bingung jadinya. Spider-Man left the game. CBI. CBI gak tuh, ya kan? Sapi-Terman. Spy atau Sapi-Terman. Ya ampun. Kocak-kocak kali kalian. Maaf bang, tadi aku DC. Yuk langsung mulai lagi ya. Ya satu lagi guys. Satu lagi. Satu lagi. Dua lagi deh, CBI. Left the game. Waduh. RTR tusuk. Gue boleh warna merah gak? Ya ampun. Iron Man warna apa ya? Merah. Eh tapi Spider-Man juga warna merah. Mungkin Iron Man pink kali ya. Wih ada yang pakai nomor telepon tuh. Bang sampai jam berapa? Sampai jam 5:30. Biar kalian puas ya teman-teman. Sampai 5:30. Jadi nanti jam 6 gue istirahat 30 menit dulu. Langsung gue lanjut The Joy of Creation Reborn atau The Joy of Creation Hardware Edition. Nanti lihat aja ya teman-teman ya. Gue sih belum lihat game ya. Nanti gue pengen nyoba sedikit dulu. Yang lebih seru yang mana gue akan main. Gue nunda gabut aja sih sebenernya. Tugas gue gak ada lagi. Di mana? Kok gak kasih tahu? It's green. Masih dark green ya. Si Hulk dong berarti. Ntar gue download Among Us dulu. Oke sip, download aja dulu ya. Oh ya udah bikin konten lagi belum? Lu ntar channel lu gak berkembang lu gak bikin konten-konten ya kan? Ya gue beli minuman dulu nih, aus guys. Oh ini C4. Oh ya tadi juga sebenernya gue pengen mau main COD Cold War. Cuman gue belum tahu ya. Katanya ada file cracknya atau bajakannya. Nanti gua akan coba download. Misalnya berhasil ya gua akan mainin. Atau gua akan live-in COD Cold War. Karena gua juga pengen main, cuman kalau untuk ini ya, kalau untuk beli teman-teman, game-nya itu mahal, harganya tuh mahal banget gitu loh. Gua tahu sih setara dengan grafik yang bagus, cuman udah tamat game-nya ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh, nggak bisa dijual lagi gitu misalnya. Kalau game-game kayak beginian, weh. Wah, kok like. Tadi ulangan gak sih bang ganti namanya sekarang Naruto? Tadi ulangan kok? Tadi ulangan?
ntar. Ganti nama jadi Naruto. Lagi di seri Marvel ini. Oke, sip. Server apa? Server Asia, seperti biasa. Kalau misalnya Asia nge-lag atau Asia nge-bug, ya ganti server Amerika. Udah gitu aja sih kalau gue mah. Cinta Asia ya, teman-teman. Oke, sip. Locker. Sama dia loh. Wah, ini live sih, udah sure. Yakin gua live. 5, 7, 5, 8, 7. Gak apa-apa. Lagi pakai nama Marvel soalnya, bang. Kan kemarin Naruto, sekarang gantian gitu maksudnya. Eh, itu pas gua juga, ya ampun, gak nyadar loh gua. Dan gue udah yakin Lime. Kenapa yakinnya? Karena dia gak benerin O2 gitu loh maksud gue. Waduh si Lime ini ya. Hubungannya Aquaman sama Marvel. Batman masih ada hubungannya ya. Aquaman itu Universal Picture, bro. Bentar ganti nama jadi keluarga Bobo Boy. Siap. Oke, yuk langsung mulai. Misi admin. Medbay dulu nih, medbay. Scanning. Tapi kalau gua bukan e-post di sini ya kan. Bisa scanning, teman-teman. Tampang hore. Ya di sini keluarga Bobo ya. Aquaman left loh. What? Gua jadinya. Bang, jangan lupa istirahat ya, bang. Udah pastilah istirahat mah nggak lupa. White katanya, white ya. Istirahat mah nggak lupa kok, itu jadi kebutuhan primer banget istirahat. Makanya kan ntar gua abis selesai ini istirahat sekitar 30 menit atau sejam baru gua mulai lagi gitu loh. Ya gue sih yang penting kalian udah nonton streamingan atau nggak gameplay gue gitu loh, baru gue apa ya, kayak hati gue tuh udah tenang aja gitu loh, karena gue udah ngejalanin tugas gue. Sisanya mau ditonton atau enggak ya itu optional kalian. Yang penting di gue adalah, prinsip gue adalah konsistensi. Kalau misalnya nggak bisa, bilang nggak bisa streaming, jangan udah nggak bisa bilang bisa gitu maksud gue. Samanya kayak janji, cuman nanti gak ditepatin, teman-teman. Kalau gue tuh orang yang gitu, makanya kalau ada yang nanya-nanya ke gue, streaming gak, gue gak bisa ngomong dulu gitu loh hari ini atau apa, gue lah jadwal dulu. Kalau misalnya gue bisa, ya gue pasti streaming. Gue gak usah bilang, teman-teman. Kecuali emang gue gak bisa ya. Kalau gak bisa ya, gue ganti pakai konten gitu loh, lebih enaknya. Jadi gue tuh gak apa ya. Iya, saya streaming hari ini setiap hari, enggak, teman-teman gue. Karena gue tuh gak enak aja janji ntar tiba-tiba nggak jadi. Makasih bang udah menghibur. Iya, thank you. Yang udah terhibur dengan konten gue, thank you. Sip. Ini siapa lagi ini? Gue curiga sama Oren.
Waduh. Wow. Pada levelnya game ini. Wow. Ini servernya lagi yang bermasalah atau left the game dah? Bagaimana ini? What? Bang, saya macet. Macet gamenya atau apa nih? Atau apanya nih, teman-teman? Coba gue langsung mulai dulu deh ya. Ini pada disconnect kali ya atau bagai kenapa ini teman-teman? Kayo masuk lagi. Atau enggak gue buat di tempat lain, server Amerika kalau kalian disconnect. Oh ya, ganti nama Bobo ya teman-teman ya. Tadi 400 ms, buset, 4000, bukan 400 lagi ya, 4000. Aduh, left. Sebentar, tunggu satu lagi ya. 4000 itu mah udah nggak gerak. Bentar, tunggu satu orang lagi masuk. Left. Aku Yaya. Di North America. The scout aja lah, the scout aja, merah haknya ribet teman-teman. Oke, yuk, sip. Ya guys, gabung lagi di room baru gua di North America ya teman-teman. Gua pakai Gopal. Gopal kalau nggak salah warna hijau kan ya. Gopal hijau kalau nggak salah. Si pembuat makanan. Ini Yaya satu. Aduh kok Yaya ada dua. Aurel. Emang di Bobo ya ada Aurel ya. Tok apa gak tuh pakai Gopal gua. Warna apa? Warna hijau, hijau tua. Wah, buat Uis. Itu siapa sih? Alien itu loh, kok lupa namanya. Aduh kan, udah lama nggak nonton Boboiboy, jadi pikun gua teman-teman. Oke start. Sebentar. Oh Dudu, Adudu ya Adudu. Oh lala, gua lupa Adudu. Oh Bopat hadir. Musuh Boboiboy amat atok ya, Tok Abah. Buatnya di sini ya, nggak di scout teman-teman, tadi di scout ganti map lah.
Iya benar. Ya ampun. Udah, benar. Where? Kayaknya Pink marah sama aku. Pink, siapa sih Ying ini? Soalnya dia bunuh aku. Bunuh bukan berarti marah kali, Bang. Mungkin ya kan main game ini harus bunuh. Gak marah juga kali. Siapa sih ini sebenarnya? Pink katanya. Coba aku pilih Pink ya. Yaya left the game. Disconnect tuh yakin gua. Pingnya di sini parah banget sih sumpah. Padahal konstan-konstan aja gitu loh, 200-200 aja. Ya kadang-kadang naik turun, nyebelinnya. Lah, di mana lagi nih? Coy. Ampun. Wah, error lagi kayaknya sih ini. Error lagi sih, yakin gua. Kok abang nge-lag, bang? Ya, bang, mungkin dia mau pakai Yaya, terpakai aku. Terganti aja kali namanya. Kan masih banyak karakternya, si Adudu masih ada, ya kan? Storage, admin, cafeteria, elektrik. Dari tadi kok belum benerin tugas loh. Muter-muter doang di sini. Aduh, susah banget ini. Nyebelin. Oke, udah kelar. Sip, storage. Kafe ada sih. Bisa main ML. Main kok ML? Mobile Legend kan? Main kok. Mau mabar juga add aja nanti ID-nya. Sebentar, gue lupa ID-nya ya. Kalau yang Wild Rift gue gak main ya teman-teman. Sempet main, cuman gue hapus karena Wild Rift gak enak di bagian movement-nya atau control-nya, gak enak banget itu. Lebih parah dari ML kontrolnya. Grafiknya sih oke. Sebentar ya. Wih, ada hero baru lagi dong. Di ML. Baru ngecek loh gua. Mabar bang sama aku, siap. Bentar.
Ntar tak kasih ID-nya ya. Itu akun kecil gua, mohon maaf banget, masih Epic teman-teman, Epic 4. Akun asli gua udah dibeli apa teman-teman? Ya, ya lah. Dibunuh gua. Akun asli gua udah dibeli sama teman gua ya. Makanya kalau akun gua masih Epic, sorry-sorry banget nih. Gua udah jarang mainin banget soalnya. Akun lama gua udah Mythic Glory 160 kalau enggak salah. Cuma udah gua jual. 70.000 guys, 70.000 gua jual Mythic Glory 160 bintang. Rugi sih, cuman ya udahlah, udah skin banyak ya kan. Udah diamond banyak gitu loh. Terus dijual dengan harga 70.000, bayangin saja itu. Soalnya gue tadi pikirannya gue udah gak mau main loh, maksudnya yang lain kan udah pada pensi teman-teman dari game ML. Tau-tau masih banyak yang main. Sedih saya. Banyak lagi skin epic gue ya kan. Bentar, gue lihat dulu nih ID gue, sabar ya. Jangan diledekin ya guys, masih epic. Please jangan diledekin, masih epic. Bentar, gue lihat ID gue dulu. Gue ngetik apaan? Udahlah, bentar. Gue cek ID gue dulu, soalnya nih akun baru, gue lupa ID-nya. Kalau akun lama gue inget. Bisa di itu gak sih? 80 13. Bentar. Dia ya. Itu ID-nya ya, teman-teman ya. Bukan impostor atau apa, udah tua dia, teman-teman. Bagaimana mau nge-kill dia? Larinya pun udah enggak bisa dia. Sip. Shield. Sebentar. Gimana sih ini shield? Ini kan. Oh, ini ya pun. Kira gua butuh itu. Parah malahan gua. Oke, sip. Bentar ini dulu, teman-teman. Putih ternyata. Hai juga. Bang, yang masih epic 4 bulan curiga putih itu, Bang. Bang, yang masih epic 4 bulan. Maksudnya yang masih epic 4 bulan? Curiga putih itu, Bang. Iya, emang putih. Kalau enggak gua buka ya. Tuh guys, kalau ada yang mau masuk lagi tuh, silakan masuk ya. 3 orang lagi. Gimana rasanya kalau dinikahin? Ya ampun. Udah ngomong dinikahin aja.
Mbak masih epic 4 kan? Selamat 158 subscribernya, thank you. Ya, gua harap kedepannya bisa lebih lagi ya teman-teman. Gua sih gak minta kalian buat subscribe kayak channel-channel lain, cuman ya seikhlas kalian aja gitu loh. Kalau rasanya diselingkuhin, aduh gua belum pernah ya diselingkuhin atau gimana, pacaran aja belum. Jangan lupa follow bang. Iya, sebentar cek dulu. Cek dulu di pertemanan apakah ada yang masuk. Namanya siapa? Sebentar. Namanya siapa? Banyak soalnya nih. Aku yang tersedih banyak banget ini. Gue setiap main ada yang follow gue tapi gue gak follow-followin. Ya ampun banyak banget. Penuh start playlist gua, aku yang tersedih. Oke, halo bang. Halo. Aku yang tersedih, follow. Nah udah tuh ya, bang camnya, ya ampun camnya. Nggak lihat gua, guys sorry. Wah webcam gua kenapa lagi ini? Maaf. Udah bisa belum? sorry. Aduh ini webcam gua kenapa lagi dah? Ya elah, sebentar. Kok kadang-kadang error nih teman-teman. Udah, pokoknya nggak error ya. Udah, yuk. Sorry. Benerin webcam dulu guys. Maaf. Tapi gue ngecek loh. Wah, kebiasaan. Kemarin nggak sih webcam gue kenapa-napa nih. Mungkin USB-nya longgar kali ya teman-teman, makanya seperti itu. Udah bang, oke sip. Udah di follow juga ya, akun emailnya ya. Udah di follow juga. Yang aku yang tersedih kan. Masih belum ada juga. Ketahuan banget ya ampun. Ngapain ngekill di situ? Ini lagi pada putih. Udah jelas-jelas biru tua. Aman kan? Scam gue kan kenapa-napa lagi kan. Soalnya kadang-kadang walaupun error indikator tetap hijau gitu loh. Gue sering gak lihat. Thank you udah kasih tahu gue loh. Tadi gue juga gak nyadar loh. Soalnya indikator tetap hijau. Biasa sering begitu tuh. Gak ketahuan gitu loh. Dengan kalian bilang gue baru tahu. Bang, biasanya ML jam berapa? Biasanya malam sih, jam 8 ML mah. Jam 8 sampai jam 9 kalau gue sih. Kalau Sabtu Minggu dari pagi sampai siang nge-push rank biasanya, push rank. Itu kemarin gue sebenarnya dari elite, teman-teman. Baru main dari elite 1, kalau nggak salah elite 1 atau elite berapa ya gue lupa, pokoknya langsung push. Gambarnya kadang-kadang buram. Itu kualitasnya 720p-in dong. Video kualitasnya. Ntar malam mabar bang. Oke siap mabar. Oke siap. Push rank ya sampai mythic nih. Kangen mythic lagi soalnya. Kangen akun lama gue juga ya ampun. Skin epic gue udah banyak, sedih sekali. Betul istri. Oke, sip. Ntar malam emang saya on jam 8 juga udah on sih. Nanti kan streaming cuma sekitar 1 jaman doang, 1 jam lebih lah, 1 jam setengah. Gak lama-lama, FNAF teman-teman, gue takutnya kalian bosen juga game The Joy of Creation ya kan. Itu cuma buat
peneman kalian aja, mungkin peneman makan kalian atau peneman nyemil-nyemil kalian gitu loh. Wis, nyemil-nyemil gak tuh? Ini petnya siapa ini masih tergeletak di sini? Ya ampun, dari tadi gue selesai misi dong. Bentar guys, selesai misi dulu nih. Sip, udah selesai misinya. Duh, gue gak bisa benerin comms. Nah, ada scanning. Nah, ada scanning dulu. Bang, jangan lupa live ML. ML emang masih ada yang nontonin gitu maksud gua. Gua takutnya udah pada bosen ML aja. Mau sih, gua dari dulu sebenarnya pengen bikin konten ML. Kayak Aura, Yes No gitu loh. Malahan gua pengen sebenarnya berniat ikut e-sport. Cuma gua gak ada tim teman-temanku. Sorry, jadinya gua gak ikut. Pengennya ya. Kalau dulu SMP gua Mana Seta? Ya ampun, jangan singkat dong, gua kan kudet. Coba dulu, Bang. Gua sering nonton sih. Kalian juga pasti nonton e-sport yang di Global TV tuh. Sumpah sih. Gua sayang sama akun lama gua itu, gua udah top global 98 Gushen gua. Udah 2500 match, win rate gua 60, sumpah. Gua jual dengan harga 70.000, Bung. Perjuangan gua selama 3 tahun main ML itu, teman-teman. Tadi gua pikir udahlah, sesuatu yang terjadi, teman-teman, tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Navigation dulu. Tapi sekarang gue lebih pengen fokus ke Valorant sih. Gue lagi belajar main Valorant. Wow, Bang. Iya, dulu sering banget pakai Gushen. Sampai Gushen tuh jadi hero favorit banget gitu loh. Sampai sekarang pun ya, di akun baru gue juga bisa dilihat tuh Gushen gue, teman-teman. Dari dulu 3 tahun yang lalu, 2017, itu gue masih pakai Gushen terus sampai sekarang. Bang, aku sholat dulu. Ya sholat aja nggak apa-apa, live aja nggak apa-apa. Ibadah number one, teman-teman. Ya kalian kan berdoa sama Tuhan. Ya nggak apa-apa, kick aja Oren. Sekarangnya lagi gue fokusin Valorant sih, pengen latihan aja, gue latihan nembak-menembak gitu lah. Game mobile kan gue udah sering banget, game FPS yang di PC ini yang jarang gue mainin, teman-teman. Oke, kalau cupu gue mohon maaf banget, setiap gue main game Valorant kayak di live ya, semingguan yang lalu ya, teman-teman. Guys, gue baru mulai. Biar seru sih sebenarnya. Bang, punya Discord? Ada Discord. Itu di description gue kan. Sebentar, apa expired ya linknya? Kadang-kadang sering expired tuh. Popopoin cheat. Sebentar ya. Coba gue ke Discord gue dulu, teman-teman. Don't switch. Ke friends. Kalian mau
gabung ya Discord gue ya. Cuma ada dua nih, satu yang gue buat, satu lagi yang viewers gue buat. Jadi setelah kalian mau gabung yang mana aja sih? Ini yang dari gue dulu ya teman-teman. Sebentar, tunggu satu orang lagi. Open Discord. Tuh, bentar. Gue pakai Discord mainnya. Udah gua taruh tuh linknya tuh. Jadi gua jadi. Yuk langsung mulai aja ya. Udah gua taruh ya teman-teman ya. Discord gua, bentar cek dulu. Lah kok belum ada? Sebentar. Salah, udah gua save coy. Udah gua simpan loh. Bentar. Udah ada tuh ya guys Discordnya. Tugas gua dimana lagi nih, admin. Wah, siapakah ini? Kebiasaan orang ngebunuh. Di elektrik ya, guys. Ntar total yang dituduh gua nih. Waduh, gue cuma nemuin mayat doang. Gue nggak ngebodoh di sini, teman-teman. Wis, bang mau live sampai jam berapa? Sampai jam setengah enam sih. Sampai jam setengah enam ya, guys. Tadi katanya siapa? Gue nggak ini. Ungu ya tadi katanya. Putih. Gue ikutan aja lah. Putih katanya, gue ikutan aja sih. Nah, bener berarti ya, gue nggak salah pilih antara putih dan ungu teman-teman di sini. Yuk, lanjut lagi. Belum kelar nih misi gue nih, masalahnya nih. Admin. Oke, sip. Gimana lagi tuh? Gimana lagi, guys? Kuning. Katanya kuning. Kayak kuning ya, gue ikutin aja ya. Bang, add Discord ku PS Gamers ID. Itu namenya. Masuk aja ke linknya, itu udah ditaruh di itu loh di description. Tinggal gabung aja. Langsung ke add kan. Ada dua sebenarnya Discordnya. Satu lagi gue masukin deh sebentar nih. Discord gue mana dah? Biar kalian bisa masuk antara kedua itu ya. Gue invite people. Gue copy. Sebentar. Terus gue ke Chrome gue lagi teman-teman. Dibunuh kan? Sebentar. Tuh, ada second Discord sama first Discord ya, teman-teman. Enggak kena, Bang.
misalkan gua live sampai setengah jam, kalian puas ya guys. Ya pengen pakai Discord masuk aja. Gua buat di sini aja kali ya. Pakai Discord aja kalau yang mau main ya. Tuh, tinggal gabung aja. Suara gue kedengeran gak sih? Bentar. Start. Oke, yuk gue start. Ini dia yang gua tunggu ya kan. Ah, mantap kali. Gopal beraksi. Gue tuh jadi impostor gak tenang di sini guys. Ntar kalau enggak ininya gue ini aja deh ya. Sebentar gue disconnectin aja. Hai, halo juga. Kapan kok gue lagi sih? Ya udahlah, udah pasrah gue sabotase aja ya. Please gue sabotase aja. Tuh, udah ketahuan banget loh gua. Enggak tenang di sini, bos. Dia tahu impostornya. Iya, udah tahu banget pasti gua. Tenang, gua bisa sabotase ya kan? Tenang. Gua sabotase di sini. Ada yang Trisnap. Aku tahu live gitu. Jangan vote hitam. Kalau vote hitam langsung ketahuan. Bang, kenapa? Dia nggak ngerjain tes. Iyalah, kok impostor gimana kerjain tesnya? Will goes. Gak pernah jadi impost. Ini pertama kali jadi impost di live gua. Apaan ini? Aneh ping. Aku ke band. Ping tahu impostornya. Gak tahu dah. Mungkin stream snipe. Kan bisa stream snipe. Gara di hack stream snipe ini Maya. Ini stream snipe sih. Langsung ketahuan tuh kan. Tidak, kesempatanku masih panjang lagi. Belum juga ngekill gua ya kan, baru pemanasan. Auto itu langsung gua meninggal. Thank you.
Server apa bang? Server Asia. Bukan Asia, North America. Tadi sorry, udah ganti server. Tadi di Asia agak sedikit pada disconnect soalnya. Pada pingnya katanya sampai 4000, makanya gue buat di Amerika. Sorry Amerika ya, Amerika teman-teman. Ya aku cuma lihat kode doang. Emang kenapa putih gue kasihan sama Bang Will baru jadi imposter? Ya gue juga belum ngapa-ngapain sih, baru juga sabotase gitu loh, ngekill aja belum. Hide and seek mau nggak? Mau sih, cuman boleh deh guys. Susanti masuk. Bang, kenapa guys? Imposter visionnya kecilin 0,25 ya. Kecil banget dong. Buset dah. Kasian loh. Kecil banget. Private. Ya. Pasti senang nih kalau hide and seek. Oke, sip, gua langsung mulai aja ya. Imposter is out. Imposter diperbolehkan di sini ya. Bang, kok nggak ikut dulu ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau ada masih ada tugas lain atau ada kerjaan lain, nggak apa-apa, guys. Nggak masalah kok. Iya, sebentar. Oh, hijau sama pink. Hati-hati dah gue ini, terancam nyawa gue di sini. Feelingku namanya. Hijau mapping. Gue skip ya. Asik, aku suka hide and seek. Gak boleh sabo apapun kecuali comms. Ya comms juga gak boleh dibenerin ya guys, udah disabo gak boleh dibenerin, lupa coy cara mainnya. Gak boleh report kalau ada mayat, terus juga gak boleh benerin comms ya kalau disabotase. Kalau udah mati teman-teman, kalau udah meninggal jadi hantu ya tetap kerjain tugas, selesaikan misi. Gue belum sempet liat tugas gue di mana aja ini. Bisakah gue survive dari para impostor yang kejam-kejam ini? Aduh hijau, no, ntar gue dibunuh. Kabur dulu guys gue. Dia ngejar gue dong. Now. Kenapa lagi nih?
nanti cooldownnya imposter bertambah lagi nih. Sip, gua akan skip font. Kok IG, kok baca IG saya? Kenapa emang ada apa? Bentar. Tahu kalau ke banned mah nggak nge-banned kok. Nah, tugasku di sini ada nggak sih? Kalau ke banned mah nggak tahu ya. Mungkin Asia tadi kali. Sekarang kan ganti ke Amerika. Kok dibenerin lagi sih? Kok dibenerin lagi sih comms-nya? Tadi bukan dari sabotase ya? No report the body, guys. Kehack. Gua di mana lagi sih ini? Aduh, enggak ada lagi di Navy tugas gua di O2 ada. Enggak ada juga di weapons. Enggak ada juga tugas gua di mana ini jadinya? Admin enggak ada ya kan? Wah, hitam meninggal dong. Di elektrik ada enggak nih? Nah, di medbay. Medbay. Harus room baru. Sebentar. Tugas gua di mana lagi sih? Udah kelar belum sih tugas gua? Gak bisa lihat comms. Tugasku mana? Di medbay kan udah ya. Lah, ini lagi pakai fan, bukannya enggak boleh pakai fan ya? Bos nggak boleh nge-fan kan? Sementara tugas gue udah kelar ya sebenarnya. Mana sih tugas gue yang kayak udah kelar deh. Di kafe ada nggak sih? Nah ini dia, ya ampun. Makanya gue lagi cari tugas gue gitu. Kan nggak boleh ya kan? Di mana lagi sih? Ah ini. Harus deket banget ya tugasnya ya. Kalau nggak akan bisa. Bang William, aku nge-miss subscribe. Boleh. Nanti akan dilihat ya channelnya ya. Sip, tenang saja. Pink. Dia nge-fan tadi. Gua adalah hantu yang baik. Satu yang baik mengerjakan tugas. Yuk, gua upload dulu teman-teman. Mana tuh si Elena tuh? Fan dia tadi loh.
sip ya. Tunggu dua orang lagi atau satu orang lagi nih teman-teman. Parah, nggak ngaku-ngaku, cuma sekali doang. Bang, boleh pakai Discord? Hari ini nggak pakai Discord dulu aja ya teman-teman ya. Nanti aja hari Jumat kalau nggak, sebentar gue lihat jadwal dulu deh ya. Main bareng mas santuy. Apa nunggu menterin komsnya? Mulai aja kali ya guys. Aku benerin gegar, aku takut. Sebentar, sebentar. Mulai aja kali ya. Yaudah, aku mulai aja teman-teman. Bentar, bentar guys. Gue liat jadwal gue dulu. Gue bisa streaming lagi kapan ya. Sebentar. Ampun, itu gue hilang coy. Ya ampun, hilang itu gue, jadwal gue. Pokoknya seinget gue minggu-minggu ini tuh bisa, cuman ada di beberapa hari doang yang gak bisa teman-teman. Jumat kayaknya gue bisa sih. Jumat, iya Jumat gue bisa. Tenang aja guys, tenang aja. Gue pasti streaming kok. Sekarang gue gak pakai Discord dulu ya, nanti aja teman-teman. Nanti aja, nanti. Mas main lagi baru pakai Discord. Itu bebek sama feeling ku deket-deketan jadi siapa sama siapa gua nggak lihat bebek bebek sama siapa tadi bebek feelingku ya itu bebek sama feelingku deket-deket jadi si bebek ya bang kapan lagi live hari Jumat kayaknya bisa sih guys. Hari Minggu udah pasti bisa, hari Minggu gue akan live lama lagi ya. Karena kebetulan juga Senin sama Selasanya itu hari terakhir gue UAS. Ulangan akhir semester. Jadinya gue puas-puasin streaming buat kalian semua. Duh, please don't kill me. Apa lagi nih, guys? Guys, seperti biasa, penyakit gua ya, gua kebelet terus. Gua akan ke toilet dulu, teman-teman, sebentar. Sebentar ya, guys. Sorry banget tadi habis ke toilet sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Baru balik dari toilet langsung dibunuh gua. Now. Bang, itu kok di thumbnail-nya opa sama opahnya gitu amat. Opahnya kurang asupan. Oke, jadi begitu dia. Susanti report.
kenapa di report ya kan, mantep kali. Aku takut. Gak gitu juga konsepnya, gak harus di report. Kik ungu. Bocil-bocil takut. Lanjut lagi guys di sini. Sip. Tugasku di mana lagi ya? Baru juga main langsung dibunuh gua dong. Baru sampai guys langsung di kill. Sebel sekali. Sip, tugasku di sini ada enggak sih? Di map bay enggak ada ya? Ini adalah ketidaksediaan saya nih biasanya. Tugas gua di mana ya? Kok belum sempat ya tugas gua lagi tadi. Di sini ada enggak sih? Enggak ada loh di sini, teman-teman. O2 ada enggak? O2 juga enggak ada weapons. Nah, ini dia weapons ada. Ini? Enggak ada ya. Cafe ada enggak nih? Cafe nggak ada coy, tugas gue di mana ini? Ini ya? Yuk kita isi gas lagi teman-teman. Saya belum ya tugas gue ya? Atau masih ada nih? Sebentar, gue cek lagi nih. Apakah udah clear atau belum? Karena gue nggak lihat tugas gue tadi sebelumnya. Bikin kopi dulu ya, siap-siap bikin kopi aja. Si coklat sabotase pintu. Nah, impostnya satu aja. Room lagi ya. Sebentar guys. Sebentar. Gua buat room lagi ya. Di North America masih sama. Yuk, impostornya satu. Sip. Join lagi guys. Join lagi teman-temanku sekalian. Oke, di sini ping gua di 200 doang ya. Gak naik ya. Naik dan gak turun di sini teman-teman. Oke, ini gua onin aja ya kan. Sambil nunggu kalian nih ya. Masuk teman-teman. Masih sama servernya di Amerika. Kodenya yang beda doang tuh. NCSRFFFF itu udah pasti ada. Stabil sih, cuma kadang-kadang naik turun aja.
saya 13. Waduh, enak banget. 13 itu udah lancar sekali. Masih banyak bugnya yang belum diperbenerin, kalian masih idler slot. Oke, yuk langsung start aja. Gua di 233 loh, guys. Ping gua tuh 233 stuck. Konstan ya, 233. Oke, sip. Lanjut lagi. Storage, admin, upper engine, shield, mode 2. Gua ke storage dulu. Siapa nih? Siapa? Sebentar. Wah, si Selena lagi dong. Elena. Oke, start. Ini udah mulai. Aku mau naikin corpse-nya. Sebentar, gue skip. Sih kayaknya kuning deh, makanya dia left tadi. Gak left sih, dibunuh dia. Bang, ini saya lagi makan es krim sambil nontonin. Bang, lihat channelku. Aku gak maksa ya, bang. Iya, ntar pasti dilihat kok. Sekali itu sudah ganti room baru, coba masuk lagi. Iya, tadi kan yang gak bisa ya. Coba masuk lagi aja. Ntar pasti dicek kok, abis live ya. Gue soalnya gak bisa cek sekarang, abis live. Ntar gue cek, tenang saja guys. Admin. Waduh, langsung disabotase lagi. Admin sama O2 sih, gue udah tahu. Please don't kill me. Nah, mantap. Di O2 sekarang. My last mission. Oh, gua udah ya? Tapi perasaan ada O2 di sini. Di shield. Dah, kan komplit. Minggir. Gua enggak percaya sama siapa-siapa di sini. Gue udah kelar ya kan?
sini, jadi gue cuma muter-muter aja menghindar. Wah, ada ungu di situ. Run for your life. Gue muter-muter aja kali ya guys di sini, daripada gabut ya kan gue. Di sini aja gitu kan. Lah, kok di report? Dikunci gimana maksudnya? Padahal nggak bisa sabotase lagi. Tadi ada yang ngunci storage. Wah, mungkin ada yang critical ya. Bisa jadi. Gua skip. Pintu sih, kan nggak boleh main pintu ya. Tuh. Emang boleh pakai main pintu? Setahu gue nggak boleh kan? Kapan-kapan live bareng, siap mau live game apaan dulu. Mau live game apaan gitu lah maksudnya. Mongas boleh ya kan, Mongas juga boleh. Cuma kalau untuk game-game yang high end, gua gak mau ya, soalnya mahal. Setelah game apa aja bang. Mau live bareng, ML juga boleh. Gimana nih, gampang ngebunuhnya. Bobo Boy, Yaya, Fang, Ying, Gopal, jomblo gak tuh? Don't kill me, please don't kill. Tuh, ini dia nutup pintu lagi. Iya. Iya. Tidak bisa membunuh. Weh, dari mana ngebunuhnya? Deket amat jaraknya. What? Jaraknya deket sekali, guys. Ampun. Video ini di YouTube. Ini streaming. Hitam kemana nggak tahu dia. Kapan gue aja viewers lama nggak pernah cheat?
Iya dong, kayak gitu dong, harus ya kan? Jangan cheat. Cheat itu nggak boleh. Satu lagi sih ini. Sebentar. Ben hitam. Terjadi keributan di lobby. Wih, belum selesai ya? Belum selesai. Sampai jam setengah 6 ya? Baru jam setengah 5 ini. Karena itu bukan gue, yaudah kasih kesempatan lagi. Guys, kasih kesempatan lagi. Yang mau join silakan join ya. Server Amerika, guys. Main hide and seek nih. Kalau nggak gue mulai dulu ya. Nah, hide and seek ini ya, hide and seek. Kasih kesempatan lagi lah guys, jangan langsung ban aja. Gua kan juga nggak enak ban ya, kalian kesel sama dia, gua tahu kesel, cuma maksudnya gua nggak enak. Oke, hijau ya. Ngaku kau yang cheat. Gabutnya aku, ya ampun. Sepanjang itu loh. Gabutnya berarti terlalu lama ini. Okay, skip vote guys, skip vote, gue skip vote. Penunda kebosanan kalian streamingan gue ini, makanya bisa sebagai teman kalian nyemil, wis teman kalian nyemil gak tuh? Ya teman kalian buat bosen lah, makanya gue hari ini bisa streaming. Ya gue tahu yang masih pada ujian pasti puyeng-puyeng ya kan, makanya gue menghibur kalian dengan streamingan gue ya. Kalian kalau mau mabar bisa gitu, makanya ya. Jadi gue juga ulangan, gak gue ambil pusing sih guys. Kalau diambil pusing juga malah kita nggak konsen sama sekali gitu loh, dianggap have fun aja ulangan itu. Kalau dia nggak pusing ya kalian sendiri yang sengsara. Sip. Nah ini lurus-lurus aja nih, ya kan? Lah map itu lagi nih. Jangan mainin pintu ya guys. Saya nggak sabotase pintu. Itu tadi ada tutup pintu. Mungkin error kali ya dari gamenya. Mungkin aja loh.
Dia nge-vote diri dia sendiri. Udah pasrah ya kan. Pintunya selalu ditutup, kenapa sih? Kenapa sih dengan pintu ini? Kenapa selalu ditutup gitu loh? Ada nggak sih tugas gue di reaktor? Kosong ya? Kosong, sepi, 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 sepi. Sih tugas gue ini nggak sempet lihat tadi gue di kafe ada nggak sih kafe nggak ada ya O2 nah O2 ada nih betul kan yuk masuk nah kelar di sini ada nggak ada di shield nggak ada di ini download data, ya ampun ada hijau, udah pasti gue dibunuh itu. Siap-siap sedia saja dibunuh gue. Bang, biasanya abang edit pakai software apa? Biasanya gue pakai Filmora 9 sih, karena menurut gue lebih gampang daripada Adobe Premiere itu. Adobe Premiere juga gampang. Cuman gue kurang ngerti aja di pemakaiannya seperti apa, belum terbiasa gitu loh maksudnya. Oke, Filmora 9 kok, Filmora 9 bukan Filmora itu ya. Yang satu lagi tuh apa sih editionnya, gue lupa. Gue pakai itu. Kedepannya gue coba pengen belajar pakai Premiere ya teman-teman ya. Cuman ngedit biasa doang sih gue mah, nggak terlalu ngedit kayak pro banget. Nanti gue akan belajar teman-teman. Lagi tahap belajar. Yo, isi feel legend. Sumpah saya juga Filmora 9, wih sama dong berarti. Kaum Filmora 9 berkumpul di sini ya. Karena menurut gue gampang cara pakainya gitu loh, lebih gampang daripada Premiere yang harus coba selesai tesnya. Kalau Premiere itu susah di bahasanya doang, nggak terlalu paham. Bahasanya itu lebih detail banget ke bahasa kayak pemrograman gitu mungkin ya. Nice, hijau, GG. Gue ganti warna ungu kali ya. Dibilangin cepet di selesai tesnya. Pakai warna ungu. Coklat sih belum selesai, coklat belum selesai atau siapa? Warna kita kok gini? Ya udah tuh ganti. Silakan kok coklat ya. Yuk langsung mulai. Coklat AFK, warna aku tetap pink. Pink abadi. Putih tadi mah gue pengen warna putih ya kan, sayang sekali gue ganti warna di sini.
ya berarti ya. Gua harus menghindari putih, teman-teman. Oke, admin storage O2 Navy Electrical. Oke, gua baca gua ya. Di admin storage electrical tadi kalau enggak salah. Nah, ini dia. Terus gua ke storage. Nah, ini dia nih, pintunya selalu ketutup tuh yang di storage ini. Kenapa loh? Putih, mendingan aku pergi aja dulu deh ya, daripada aku meninggal. Terbalik aja gua guys, terbalik. Nah ini dia, kan. Di Navy ada, di O2 nggak ada ya, di O2. O2 ada. Buang sampah, kit empty. Di sini nih ada tadi nih tugas gua nih, sebentar. Nah, kelar. Terus di reaktor ada enggak ya? Di med bay? Enggak ada med bay. Kafe mungkin kafe. Gak ada juga di kafe, tugas gua di mana lagi? Ah, ini admin. Oke, sip. Task complete kah? Lah, kok di report? Guys, bentar, gue nyalain lampu depan dulu ya. Udah mulai gelap. Sebentar, gue nyalain lampu dulu, guys. Alright, sudah teman-teman, sudah terang. Depan rumah gue tadi gelap, lupa gue, tau udah mau jam 5 aja dan mendung di rumah gue ini. Oke, yuk lanjut lagi. Tugas gue udah komplit belum sih di sini? Sebentar, tugas gue dimana lagi? Terkurung di storage mode. Storage ini kayaknya terkutuk deh tempatnya ini, storage. Storage terkutuk sih di tempatnya. Bener. Ini storage kenapa dah? Gak bisa lewat gua. Ini kenapa sih? Storage angker sumpah. Sumpah ada cheater. Ini cheater atau dari gamenya dah? Gue bingung dari tadi guys. Sama, aku sama Merah ke situ untuk cek. Jangan ituin pintu, gua nggak tahu, gua crewmate gitu loh masalahnya. Siapa sih cheaternya? Mana gua tahu? Ya ngaku aja kalau cheater. Kalau emang dari gamenya ya, mungkin ini Ender Slot lagi adain updatean lagi. Ini mungkin jadi seperti ini, gua nggak tahu ya. Skip, ntar gua liat live lagi bah. Thank you.
ketutup lagi. Ini emang kayaknya nggak jelas banget dah storage-nya. Storage 10 gitu lah yang ketutup di bagiannya. Kenapa harus storage yang ditutup ya kan? Nah, baru bisa kebuka tuh. Wah, tugasnya langsung naik drastis, coy. Tugasnya langsung naik drastis dong. Navigation, fixing wiring. Ini benerin ke sini, ini ke sini ya kan. Nah, satu lagi di kafe. Dah, komplit tugas gua ya. Ini siapa yang mainin pintu? Please dong, jangan mainin pintu. Kewalahan. Sumpah lo, gue gak bisa kemana-mana ini. Ini ngapain? Gue gak bisa kemana-mana sumpah sih ini. Lama banget lo ketutupnya malahan. Penentuan. Ayo satu bar lagi guys, semangat. Tugas gue udah, aduh, sampai ke itu headset gue ya kan. Ayo guys, semangat guys. Tinggal satu bar lagi tuh. Tinggal satu bar lagi. Ayo, ayo, ayo. Ah, nggak bisa. Itu tugasnya siapa itu? Nggak bisa, gue nggak bisa tuh. Udah kelar tugas gue. Report lagi, kenapa ini? Ngeganggu, tesnya completed. Dia left the game dong ya kan. Storage terkutuk gitu sih. Atau HP, pakai HP. Dia ada pakai HP. PC sama HP sama laptop. Cara mainnya gimana? Gua pakai laptop. Wah, ya masuk. Oke, yuk guys, satu lagi. Kalau enggak gua langsung mulai ya. Kebiasaan sekali nih headset gua. Sebentar. Mantap. Inilah saatnya gua berjaya. Mantap. Saatnya gua berjaya. Gombal. Jangan ke storage, akhirnya masuk juga. Storage angker guys. Banyak yang terjadi pembantaian di storage. Gua paliaya impostnya cuma satu doang, wey. Saat Gopal beraksi. Ampun kan bunuh saya. Gopal beraksi nih. Dari tadi loh, gue pengen jadi impostor. Langsung ketahuan ya kan. Sekarang hide and seek, saatnya gue nge-kill. Oke, skip guys. Nah, langsung pilih gue dong. Iya, pilih gue. Apa ada ini maksudnya?
Storage bener-bener angker. Storage angker, coba terjebak di sini. Storage angker, gue gak sabotase sama sekali loh ya. Gue gak sabotase sama sekali loh ya. Pas masuk langsung ketutup sendiri loh. Tuh, langsung ketutup sendiri masalahnya. Gue gak tahu nih gue mau ngapain. Now. Jadi kenapa sih gamenya? Wah, ngeselin sekali nih gamenya. Ini kenapa dah, please. Terjebak berduaan di sini. Mana tadi dia? Sebentar. Lah, bagaimana ini ceritanya? Di sini enggak ada fan lagi. Woi, gua terjebak. Ini gimana caranya? Ah, tadi gua ke storage cuman mau ngintip doang, langsung ketutup loh pintunya loh. Gua tadi mau ke admin. Bentar cuy. Ah, ini bagaimana caranya? Please, emergency dulu. Please emergency dulu guys. Please emergency dulu, gua gak bisa keluar ini. Gua gak bisa keluar. Bentar, mana sih tadi? Gua gak bisa keluar, tolong dong. Emergency please. Gak bisa keluar gua. Gak bisa keluar, gimana aku mau nge-kill? Astaga. Apaan? Kok gua lagi dah? Keramat jakti. Jangan sabotase storage. Gak sabotase. Lihat aja di streamingan gua gak sabotase atau gua gak buka sabotase map sama sekali. Sesuai aplikasi. Baru dapat satu mangsa doang gua. Bagaimana ini langsung ketutup storage-nya. Nah, gua enggak akan ke storage lagi ya. Itu benar-benar angker guys, jauhin storage. Gua tadi cuma ngintip doang langsung ketutup loh. Gua bilangin aja ya, storage itu tempat pembantaian. Hati-hati. Gua enggak akan mau ke situ. Gue charge dulu deh ya. Aduh, mana lagi nih? Eits. Aduh, gelap banget. Udah di map gak sih? Yes. Ngerubun. Tuh, ketutup lagi ya kan. Ini sesat loh, bener-beneran loh. Storage loh. Bener-bener angker storage teman-teman. Mana lagi sini? Jangan-jangan terjebak di storage. Jangan-jangan terjebak di storage lagi. Pada kemana sih ini? Ampun sepi kali ini di sini. Sepi kali ini. Aduh, kayaknya ada pada mau kelar ya kan? Lah kok di report? Apa lagi guys, kok di report? Emergency bang, ke kunci. Itu udah tuh. Ada yang terjebak.
Pindah map, pindah map. Saya dikurung. Enggak ada pintu. Aduh, parah banget dah ini game, kenapa sih? Left, 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 left aja, left, left, left. Gua pindah kamera Hamki aja ya. Yuk. Baru gua jadi impost ya kan? Daripada meminimalisir ya teman-teman, adalah gak apa-apa ya. Kita pindah room aja di sini. Gua pindah room aja. Nanti warna hitam aja atau enggak merah. Pink aja kali ya. Jalan hitam. Ya guys, masuk lagi. Silakan saja masuk lagi guys. Sambil menungguin kalian nih. Di merah haki ya. Bang Filmola crack. Aku Susanti. Gue sih dapet itu ya, apa sih, nggak crack juga sih, apa ya, gue download yang trial, cuman gue aktifkan kuncinya itu pakai link dari orang gitu loh, ya crack juga ya, semacam kayak crack ya. Spek PC apa bang? Bener-bener angker teman-teman. Aku crack, sama crack juga, pakai kunci activationnya crack. Satu lagi nih, tadi kan 9 kalau nggak salah ya, spek PC gopal. Gopal nggak tuh ya ampun. Lainnya all life. Sip. Cepet banget ini. Nih. Nah. Siapa yang jadi impostnya di sini? Siapa, siapa, siapa? Ih, parah, fans. Untuk mempercepat ke sana gitu loh maksudnya. Untuk emergency ya. Gue harus bersabar. Orange, please no kill me. Halo bang, halo halo. Halo, mau ikut mabar boleh? Silakan hide and seek ini. Opa, psikopat. Opa, lama. Gopal harus mati pertama. Susanti dilupakan. Eh sorry 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 loh tadi sorry sorry sorry. Abis ini aja ya. Tadi gua nanyain makanya ada 9 orang gitu loh. Satu lagi siapa ini, satu lagi. Sorry Susanti, sorry. Bentar, sorry ya. Abis ini deh gabung lagi. Tadi gua tungguin yang lain pada nggak sabaran. Hai, hai juga. Sebentar, mana sih tugas gua lagi? Langsung disabotase loh koms gua. 2, 3, 5, 5, 2, 2. Oke, sini ada. Lah, jadi benerin. Itu koms kan? Sama di sini nih, sama kan koms? Tugas gua mana lagi? Sini nggak ada ya? Kalian udah lupa? Nggak lupa, nggak lupa, cuman apa ya tadi ya, nungguin aja gitu loh. Peace, 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 mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ntar abis ini gabung lagi aja ya. Sorry loh.
nggak percaya. Ampun, sorry loh. Aduh, Gopal pertama yang dibunuh. Eh, kok ngepen dia ngepen? Guys, ngefan dia. Wah, dia ngefan loh. Wah, orang ngefan, guys. Bentar, tugasku di mana lagi sih nih? Tugasnya kalau di sini gua enggak terlalu hafal tempatnya. Kalau di The Skull itu gua udah hafal banget loh. Berarti udah kayak rumah sendiri, guys. Udah kayak rumah sendiri The Skull itu. Nah, ini lagi di report. Why? Why oh why? Siapa yang kurang nenek-nenek itu siapa? Ini kan hide and seek. Kan udah tahu tadi posnya siapa. Bagaimana ini? Skip ya, gua skip. Tugas gua tes komplit nggak nih? Nah, ini dia tugas gua. Yuk, selesain. Gak tahu, apaan gak tahu? Tugas gue ada mana lagi sih? Ini susah banget cari tugas, ya ampun. Nah, ini locker room dari tadi kayak. Greenhouse. Di greenhouse, guys. Nah, kelar tugas gue ya. Nah, kelar tugas gue, test complete. Aku paling takut kalau ada misteri. Misteri apaan tuh? Wah, kayaknya enak buat dibahas. Misteri apaan? Oke. Okay. Selamat datang di perkumpulan hantu. Nasib. Perkumpulan hantu-hantu di sini. Bergentayangan. Aku adalah yang berhantu. Gue juga ya, aku tahu nih. Opah meninggal, opah. Bang, kalau baca chat di mana? Gue baca chat di HP, guys, makanya gue nunduk-nunduk. Gue gak ada monitor 2 masalahnya. Kalau ada monitor 2 enak, jadi gue taruh di samping sini, bisa buat baca. Sama satu, gak ada tempat kalau mau beli monitor lagi, gak ada tempat. Yuk, play again. Makanya gue kalau baca tuh agak nunduk-nunduk. Sorry ya, maaf ya guys. Kalau bacanya agak nunduk-nunduk. Gue lagi bacain live chat soalnya. Ayo gabung lagi. Facecam ya. Facecam kameranya kenapa emang? Nyala kok di sini. Emang bermasalah lagi ya? Facecamnya kenapa? Gak apa-apa kan? Bentar, gue cek.
apa-apa kok. Oke, yuk lanjut start lagi. Abang udah baca pesanku di YouTube, Susanti. Aku tetap single. 15 juta. Apa tuh 15 juta? Apakah dia punya pet? Oke, yuk langsung start. Bang, harga PC abang berapa? Waktu itu sih dibeli nyokap gua 11,5 juta. Akhirnya 11,5 juta guys. 11,5 juta. Kuat buat streaming juga sih ini. Oke. Gua sebentar. Gua jujur, gua jalan ya. Gua jalan. Aku baca chat di laptop kalau live komputer facecam-nya di HP. Oh, kalau di laptop ada, cuman laptop. Ya, laptopnya gitulah. Kok gak mau pakai buat begitu-gituan ya? Gua pakai. Saatnya Gopal beraksi. Sama spek PC abang. Spek PC ada di description tuh. Udah ditaro tuh. Kalau males lihat, gua pakai i5, RAM gua 16 GB, VGA gua 1650 Super. Motherboard gua ROG Strix B365F Gaming. Itu udah lengkap semua sama itu juga aksesoris gear gaming gua tuh di bawah udah lengkap semua guys, tinggal kalian baca aja. Ribetnya. Sebenarnya kalau HP gua nggak dicas, gua bisa taruh di situ. Aduh, HP gua udah penuh guys. Bentar. Saatnya Gopal beraksi di sini. Ntar gua cabut. Aduh, ntar aja deh ya. Sebentar. Ribet juga guys. Saatnya Gopal beraksi di sini. One clear. Tinggal sisa 8 lagi ya. One clear. Wah, Karos. Karos aja kali ya. Nah, Karos mana? Sekarang aku ketinggalan jejaknya dia. Eits. Aduh, pada kemana ini? Tadi orange mana ya? Ah, oh, orange lewat dari sini nih. Bentar. Nah, ada hijau kebetulan. Kita tunggu ping, boom. Pada ngumpul di sini nih. Ayo lo, mau kemana lo? Aduh, yang gue liat aja kali ya, gue bunuh ya. Waduh, sebentar guys, gue konsen dulu nih. Jadi impostor kan? Ada lagi nih, storage ada nggak nih? Wah, ada yang kabur. Ada yang kabur. Sini kau, jangan kabur kau. Lah, kau report? Why?
pencet maaf. Oke, sisa 1, 2, 3, 4, sisa 4 lagi ya. Goval akan di vote guys. Lah, apa-apaan ini, gue di vote. Imposter demands. Tinggal si Phoenix. Ayo dong cepet. Tadi pakai report segala, jadi itu gua menambah banyak lagi dong. Lah kok listriknya mati? Gua nggak sabotase listrik loh. Mana? Gue udah sambil klik ini. Satu bar lagi ya, semangat. Tiga orang lagi nih harus gue kill. Ada nggak di storage? Di ini reaktor. Maksud gue, kok storage sih? Tuh, sumpah. Lama kali ini. Eits, mau kemana? Lah. Tahu ya kenapa teman-teman tuh seperti itu. Waduh, banyak banget ini. Pe, kenapa? Aku ramein ya chatnya sepi. Ya ampun, enggak kayak gini juga dong. Enggak sampai begitu juga, guys. Oke, skip vote ya. Kak Ros memilih gua. Kejam sekali dia. No. Ayo dong. Nice. Ayo cepetan. CD gua kelamaan sekali nih, CD gua. Tuh gua benerin dah. Tuh mati terus. Gak bisa mati terus. Ayo please CD gua cepetan, satu lagi ini. Ini dia. Menang juga akhirnya ya kan? Itu tuh udah dah pindah ya. Ini gue bikin lagi nih guys, polos. Oh ya guys, masuk lagi sebentaran lagi sih gue end. Thank you.
sip. Polus ya ini teman-teman. Polus ada satu misi yang gua nggak paham sih yang di roket itu. Gua nggak tahu tuh caranya gimana. Orang lagi tadi kalau masalah masih ada 9 ya. Roket itu dipencet, roket itu dipencet-pencet yang banyak. Enggak, gua enggak ngertinya caranya itu bagaimana itu roket dipencet-pencet banyak itu seperti apa. Yang tanda seru. Oke. Nanti gua akan coba deh ya. Main apa nih, Bang? Gopal beraksi lagi ntar. Mulai dah, hide seek aja, sip. Oke, ini kesini. Terus, nah. Begini kan, belakang. Nah, tempatnya jauh kalau polus mah nyebelnya. Harus buka beginiannya tuh. Lah. Ah, ini ada cheat lagi sih. Wah, ini kenapa dah ini dengan Among Us, teman-teman? Sampai jam berapa, Bang? 5:30, bentar lagi kok kelar. 27 menitan lagi kelar kok. Tenang saja. Nanti dilanjut lagi ya, guys. Bentar, gua cek dulu. Mending nonton live-nya. Ini nggak tahu gue kenapa nih. Pintunya kenapa gue juga nggak tahu, guys. Ya. Nah, ini baru bisa. Tadi nggak bisa. Lah, ketutup lagi dong. Lah, ketutup lagi dong. Ini kenapa sih, Mongas? Ya ampun. Kok nyebelin banget sekarang ya? Tuh, gua nggak bisa masuk ini. Nah, baru bisa masuk. Polus lebih aneh lagi, ya ampun. Lebih mendingan Mirahaki. Ini lebih aneh lagi, lebih ribet lagi kalau ketutup pintunya. Ya ampun, bisa ngebling loh dia. Gue gak bisa keluar, gue gimana? Bayangin lo ketutupnya sedetik doang.
udah keluar hidup gue, sumpah pada hari ini. Nah, thanks. Akhirnya gue keluar juga. Ini kenapa lagi dah? Gue pengen masuk. Ketutup kan, nyebelin banget di sini. Tugas gue ada di sini nggak sih? Nggak ada ya. Waktu pintunya kenapa? Dan ngebug atau dari gimana itu? Bingung loh gue. Sebentar. Salah kan, nyebelin banget. Okay, lebih ada di polos daripada notor realitinya. Ampun, ini kenapa lagi ini? Gue Elena tadi, kapan dilanjutinnya? Ganti nama, halo. Halo juga, saya bocil kematian, astaga. Selanjutnya lagi, mungkin hari Jumat, kalau nggak hari Jumat, Sabtu, Minggu, gue pasti lanjutin kok. Sabtu, Minggu gue lanjutin, tenang saja guys. Nggak bisa masuk, gue juga sama. Bagaimana ini guys? Kayaknya vote me cheat. Bentar, masalah ini pintunya nggak bisa ke itu. Tuh, ketutup lagi tuh. Ini kayak duration ngebuka pintunya cuma sedetik doang. Ah, nggak tau lah. Nggak tau lah, ini gimana cara gue selesai tugasnya. Dari tadi juga belum kelar. Tugas gue yang di mana ini? Oke, ini dia tugas gue. Itu jadi bahan mainan dong. Duh, ini gue gak bisa keluar lagi deh ini. Mungkin gue. Tuh, gue gak bisa keluar lagi, sumpah ini. Nah, gue abis ini akhirin aja kali ya. Udah begini soalnya masalahnya. Gak bisa ngapa-ngapain juga gue. Mana ini tugas gue ada lagi ya. Cari. Iya, ya ampun susah banget dicarinya. Terus kode ini apa lagi maksudnya, gue gak paham. Nah, ini bisa tuh. Tuh bisa ya kan? Tadi ketutup lagi loh. Dari sini. Salah. Salah gua.
mainstream aja kali ya guys ya, daripada begini mulu. Semua map loh. Guein aja lah teman-teman ya. Habis maghrib aja. Gak bisa gerak juga, gimana caranya gua nyelesain misi gitu loh. Ya teman-teman ya, gua list dulu bentar, dan teman-teman gua akan akhirin streamingan gua. Sorry banget, sebenarnya gua pengen streaming sebentar lagi, cuman gara-gara ada yang cheat maybe atau ada hacker sebagainya, gamenya terhambat teman-teman ya. Sorry banget, nanti gua akan lanjutin lagi mungkin di hari Jumat kalau nggak hari Sabtu dan Minggu teman-teman. Dan untuk streamingan gua kali ini gua akan akhirin. So, see you next streaming, teman-teman. Dan...